Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban bikunna. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa meneruskan pelajaran kita insyaallah. Dan sekarang kita masuk ke pelajaran sharaf, ini angkatan keempat. Dan ini insyaallah dua pertemuan terakhir lagi insyaallah ya. Di hari ini dan pekan depan insyaallah. Pekan selanjutnya, mungkin pekan depan Anda belum tahu apakah kita bisa atau tidak. Intinya dua kali pertemuan lagi dengan ini. Pembahasannya ini yang terakhir. Pembahasan fiilnya hari ini yang terakhir. Pekan depan atau pekan selanjutnya itu kita membahas atau membuat fiil majhul, gitu ya. Kata kerja pasif. Insyaallah. Baik. Sebelumnya kita selesai sampai wa'ada sama yasar. Ini termasuk fi'il nakis juga sama. Ini wa'ada misal wawi. Misal wawi maknanya misal itu huruf ilatnya di depan. Dan huruf ilatnya adalah waw. Jadi wa'ada. Kemudian yasar ini termasuk ke fi'il nakis misal ya'i. Misal artinya huruf ilatnya di depan dan huruf ya depannya. Yasar. Sekarang masuk ke fi'il nakis juga sama. Ya, kalau dikatakan fi'il nakis, dia fi'il yang memiliki huruf ilat. Itu fi'il nakis. Kemudian sekarang ada lafif mafruq. Ada lafif mafruq sama lafif makrun. Ada dua. Yang lafif itu ada dua. Apa itu maksudnya lafif? Lafif itu artinya double. Ya. Maksudnya lafif itu maksudnya adalah huruf ilatnya ada dua, gitu. Huruf ilatnya ada dua. Yang lafif mafruq, mafruq asalnya dari kata-kata farq. Ya. Farq artinya berbeda. Maksudnya apa? Maksudnya kata huruf ilatnya ya, pada kata kerja tersebut itu di awal dan di akhir. Contohnya misalkan waqa yaki. Perhatikan waqa huruf ilatnya adalah wawu dan huruf ya belakangnya waqa yaki gitu ya. Huruf ilatnya wawu dan huruf ya, berarti sebelum huruf ya yang terakhir atau setelah huruf wawu ada huruf qaf. Huruf qaf dan dia tidak termasuk huruf ilat. Berarti lafif mafruq itu lafif huruf ilatnya ada dua, wawu dengan ya. Mafruq huruf ilatnya di awal dan di akhir. Jadi huruf pertama dan huruf ketiga. Ya, tengahnya bukan huruf ilat. Kalau makrun, nah kalau makrun ini artinya berendengan. Jadi huruf ilatnya lafif ada dua huruf ilatnya, tapi makrun dari kata-kata qarin berendengan. Jadi syawa wawu dengan ya dia berendengan. Jadi lafif mafruq huruf ilatnya pertama dan ketiga, lafif makrun huruf ilatnya kedua dan ketiga, itu maksudnya. Dan ini kata kerja yang akan kita pelajari itu waqa yaki dan syawa yashwi. Waqa yaki memakna waqa yaki memelihara. Mada jagalah, jaga. Naam. Waqa yaki artinya menjaga. Ya. Waqa yaki artinya menjaga. Sering kita katakan waqina azabannar, gitu kan? Waqina
azaban nar. Dari mana itu? Dari sini asalnya. Ya, dari kata-kata waqo yaki. Artinya menjaga. Kemudian satu lagi, yang kedua syawa yashwi. Apa makna syawa yashwi? Memanggang. Naam ya. Memanggang atau nyate, ini syawa yashwi. Ini syiwa ya. Taip. Coba kita tasrif. Jadi waqa yakin fil madi dulu. Waqa untuk huma apa? Waqa. Naam, perhatikan huruf ujungnya ya. Dia huruf ya. Maka untuk huma tinggal ditambah ya-nya dipathahkan. Ini ganti dengan ya. Waqa ya tambah alif. Hum. Wakau. Nah, ini ya-nya kita buang, ganti dengan waw sukun dan alif. Wakau. Hiya. Wakot. Wakot. Huma. Wakota. Wakota. Nah. Hunna. Wakoina. Naam, waqaina. Perhatikan dia huruf ya asalnya, tambah nun saja langsung, waqaina. Gitu ya. Nah, kalau sudah tahu, hunna waqaina, sampai ke bawah itu waqoi, waqoi, waqoi. Begitu ya, semuanya. Berarti anta jadi apa? Waqaita. Waqaita, naam. Waqaita. Antuma? Waqaituma. Waqaituma, naam. Antum? Waqaitum. Waqaitum. Anti? Waqaiti. Waqaiti. Antuma? Waqaituma. Waqaituma. Nah. Antunna? Waqaitunna. Waqaitunna. Sahih. Ana? Waqaitu. Waqaitu. Nahnu? Waqaina. Tes. Sahwa, insyaallah ini enggak terlalu banyak perubahannya. Hanya huruf ujungnya saja dia dikembali ke ya gitu saja. Tip, fi'il mudhari'nya yaqi. Yaqi ini untuk huwa, untuk huma apa? Yaqiyani. Qafnya kasrah. Ya. Yaqiyan. Naam, yaqiyan. Hum? Yaquna. Naam. Karena tambahannya ya-nya diganti dengan waw, maka qaf-nya dia dhamma. Yaquna. Hiya. Taqo. Hah? Hiya apa? Hiya taqo. Kenapa taqo? Taqi. Taqi. Nah. Taqi ya. Nah. Baik. Kemudian huma? Taqiyani. Huma. Taqiyani. Depannya huruf ta, ya kita patahkan alif dan kasrah. Taqiyani hunna. Yakina. Nah, ingat ya, ini kembali ke ya lagi. Jadi yakina tinggal ditambah nun saja. Yakina. Anta? Taqi. Nah, anta taqi. Sama dengan ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban. Antuma? Taqiyani. Taqiyani, nah. Taqiyani, antum? Takuna. Takuna. Naam, takuna. Anti? Takina. Naam, tinggal ditambah nun saja ya. Antuma? Takiyani. Naam, antunna? Takina. Takina. Naam, tinggal ditambah nun saja. Anak? Aki. Aki. Nah. Aki, nahnu?
Naki. Naki. Mafhum fi su'al. Mafhum ya, sahal jiddan insyaAllah. Kalau mafhum, kita isim failnya. Langsung. Isim failnya apa? Apa? Sama dengan yang kemarin. Yang kemarin itu wa'ada wa'idun nanti. Sama dengan ro'a yaro itu. Sama dengan ro'a yaro. Yang fa'ilnya kedua dulu. Maksudnya? Wa'idun. Wa'akin. Naam wakin gitu ya. Ini isim fa'il di sini sama dengan ro'a ya ro'in gitu ya. Ini kalau mau silakan ditulis seperti ini. Caranya ngambilnya dari fi'il madi saja supaya lebih mudah ya untuk yang ini. Fi'il madi wau dengan qaf kemudian ya kan ya huruf ketiganya. Setelah wau wau-nya fathah. Setelah wau tambah alif kemudian qafnya di kasrah tainkan, ingatnya dikasrah tainkan itu waqin. Ya-nya dibuang kalau tidak pakai alif lam. Kalau dia pakai alif lam maka tulisannya al wa, ingat seperti kemarin al wa ki tambah ya itu al waqi. Masih ingat pembahasannya isim apa ini? Insyaallah saat yang isim isim maksur ya Ustaz. Misal wawi ya ini ya. Contoh yang kemarin. Isim mankus. Ya, naam, isim mankus. Ya-nya ada lagi. Naam. Kalau enggak ada alif lamnya, ya dibuang. Naam. Isim mankus ya. Naam Ustaz. Naam. Masih lupa. Jadi tinggal kalau tidak ada alif lamnya waqin tulisannya seperti itu ya. Kalau ada alif lamnya tulisannya al-waqi. Gitu ya. Al-waqi sama dengan hadin kalau tidak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya al-hadi itu. Baik. Nih waqin kita ambil yang tidak ada alif lam enggak masalah. Mau pakai alif lam enggak masalah ya. Kita ambil yang tidak ada alif lam ataupun yang ada alif lam enggak masalah, sama saja. Dan nanti keduanya bagian keduanya untuk huma dan seterusnya itu mau ada alif lam ataupun tidak dia harus ada ya-nya. Ini waqin untuk huwa kalau tidak ada alif lam, kalau ada alif lamnya al-waqi begitu tulisannya. Untuk huma berarti apa? Waqiyani. Nah, jadi wa apa? Wa-nya panjang. Kemudian waqi, kemudian ya-nya muncul lagi. Waqiya nih gitu. Jadi walaupun ada alif lam ataupun tidak sama tulisannya di sini. Untuk dua orang sama. Untuk hum apa? Wa waqiyuna. Nah, untuk hum langsung tidak di, ya-nya dibuang lagi ya. Huruf illatnya tadi dibuang langsung jadi waquna. Nah, waquna begitu. Taib untuk hiya. Wa kiyatun. Nah, perhatikan ya dari wakin kalau kita ngambil dari huwa wakin itu harus ada ya-nya. Jangan sampai wakitun. Nah, salah ya. Tapi wakiyatun ada ya-nya. Taib untuk huma dua orang perempuan. Nah, tinggal dirubah saja. Ya, dirubah menjadi kaidah musanna. Ini tak marbutahnya berubah menjadi tak biasa, fathah dan alif kasrah. Wa kiyatan. Untuk hunna. Hunna wa wa kiyatun. Nah, wa kiyatun. Dan seterusnya sama ya. Dan seterusnya sama, tinggal dilihat jumlah dan jenisnya saja. Tinggal dilihat jumlah dan jenisnya saja.
Mafhum fi soal at-tahuna? Ada pertanyaan sampai sini, silakan. Sahal ya, insyaallah. Taib. Kalau sahal, kita teruskan ke fi'il amarnya. Fi'il amarnya, ini ya di sini, di kolom. Fi'il amarnya, cara membuatnya sama. Cara membuatnya sama. Yaitu gimana caranya? Ambil fi'il mudhari. Nah, kita ambil fi'il mudhari sini. Buang huruf awal. Buang huruf awal. Kita taknya dibuang lewat ini huruf awalnya. Kemudian? Tidak dibaca, tetapi. Jadi tidak ditambah hamzah wasl. Tidak ditambah hamzah wasl na'am, karena bisa dibaca ya. Terus? Terus buat jazamkan huruf akhir. Na'am. Harusnya biasanya kan sukunkan, gitu kan ya? Na'am. Tapi ini huruf ilatnya. Iya, karena ini huruf ilat, dia sudah sukun, maka dibuang, gitu ya. Maka buang, kita buang. Berarti fi'il amarnya apa? Qi nam, itu ya. Yang sering kita baca doanya itu wa qi na. Nah, tulisannya begini. Nah, tulis ini misalkan tulisannya wa qi na itu. Wa-nya waw wad of waw dan qi-nya fi'il amr dari wa qayaqi. Na-nya ini untuk nahnu, gitu ya. Jadi wa qi na ini ada 3 kata di sini ya. Walaupun satu kata kelihatannya, tapi dia berasal dari 3 kata. Wa satu huruf, qi fil amr. Kemudian na domir nahnu. Wa qina dan qi jagalah na nahnu kami dan jagalah kami. Ada benar saja ke neraka. Gitu. Mafhum? Ini untuk iya, untuk kami gitu ya. Sekarang kita teruskan. Kalau mau membuat fi'il amarnya itu sebenarnya mudah begini ya. Kalau kita misalkan, kita sering anak ajarkan sering membuat fi'il amar dari anta kemudian tambah-tambahannya gitu kan ya. Sekarang kita cara lain, enggak masalah. Begini. Caranya untuk selanjutnya antuma antum anti antuma antunna gampang sebenarnya. Ambil aja sama fi'il mudhari kita ambil. Takiyani sini ya kita ambil fi'il mudhari. Kemudian hapus huruf awal dan hapus huruf akhir. Sudah. Selesai. Itu fi'il amr. Itu fi'il amr ya. Jadi kia berarti untuk antuma kia. Untuk antum juga sama. Kita ambil fi'il mudhari. Ambil fi'il mudhari, hapus huruf awal, kemudian hapus huruf akhirnya, ingat untuk antum tambah alif, jangan lupa. Ku, oh itu berarti fi'il amr. Untuk anti juga sama, ambil fi'il mudhari, kemudian hapus huruf awal, kemudian hapus huruf akhir, selesai, berarti qi fi'il amr yang untuk anti. Antuma juga sama, antuma kita ambil dari fi'il mudhari, hapus huruf awalnya, kemudian hapus huruf akhirnya, berarti qiya. Antunna juga sama, kita ambil dari fi'il mudhari, hapus huruf awalnya, huruf awal dihapus, kemudian ingat, karena antunna ini termasuk ke kata kerja mabni, maka huruf akhirnya, dia nunnya itu menunjukkan nun niswa, nun menunjukkan perempuan, jadi tidak usah dihapus, jadi qina. Dan ini bisa dipraktekkan ke semua kata kerja ya. Bisa dipraktekkan ke semua kata kerja. Ingat, ketika dihapus huruf awalnya, kalau dia berharokat, jangan ditambah hamzah wasl. Tapi, ketika dihapus huruf awalnya, dan huruf awal setelah dihapus sukun, ya, sukun, maka tambah hamzah wasl. Itu saja. Ujungnya sama, hapus, sudah. Gitu. Begitu cara membuatnya. Afum? Ada pertanyaan? Nah, insyaallah. Sahal ya, gampang insyaallah. Taib. Ini anda hapus lagi. Kalau gampang kita teruskan ke fi'il nahyi. Di kolom F sini. Caranya gimana? Ambil fi'il mudhari. Nah.
semuanya ya. Kemudian tambah apa? Tambahlah di depannya huruf la. Tambah laknahia. Ini namanya laknahia ya. Ini di sini laknahia. Bukan laknafia. Silakan disambil dimute ya, sambil dimute suaranya. Jangan dimatikan mic-nya. Oke, setelah tambah laknahiyah, karena laknahiyah ini salah satu huruf jazm, gitu ya, maka setelah ini kita jazmkan akhirnya. Gitu ya. Jazmkan akhirnya. Cara menjazmkannya bagaimana? Ini disukun, tapi di sini dibuang. Nah, untuk ini, karena dia hurufnya huruf elat ujungnya, maka dibuang, bukan disukunkan. Ya. Kalau huruf elat itu dibuang. Untuk antuma-antum, anti-antuma, ini dibuang huruf nunnya. Kenapa dibuang huruf nunnya? Adalah nahiyah. Karena termasuk ke al-af'al al-khamsah. Nah, untuk antum jangan lupa buang nun tambah alif. Untuk anti buang nunnya. Untuk antumah buang nunnya. Nah, sambil dimute silakan suaranya. Biar tidak mantul. Seperti ini ya. Ini udah selesai. Untuk antuna tetap ya. Untuk antuna dia termasuk kata kerja mabni. Selesai sampai sini. Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya untuk Wako Yaki. Mafi, kalau tidak ada berarti kita teruskan ke Lafif Makrun. Lafif Makrun artinya huruf ilatnya dia di posisi kedua dan ketiga. Contohnya Syawa Yashwi atau Nawa Yanwi nanti ya. Coba insyaAllah. Syawa, berarti dia huruf ya juga ujungnya ya. Bukan alif bengkok atau alif maksur. Tapi dia ya. Syawa untuk huwa. Kalau untuk huma jadi apa? Sawaya. Nah, sawaya. Ingat huruf ya. Sawaya. Nah. Hum? Sawaya. Naam, syawaw. Waw, alif. Hiya. Sawat. Naam, syawat. Tinggal diganti dengan tak saja. Uma. Sawata. Sawata. Naam. Hunna. Sawaina. Naam, ini dia huruf ya asalnya tambah nun fathah. Sawaina. Anta? Sawaita. Sawaita, sahih. Ya, anta sawaita. Antuma? Sawaituma. Sawaituma. Nah. Antum? Sawaituma. Sawaitum. Anti? Sawaiti. Sawaiti. Antuma? Sawaituma. Sawaituma. Nah, antunna? Sawaituna. Sawaituna. Nah, ana? Sawaitu. Sawaitu. Nahnu? Sawaina. Nah, sawaina. Mafhum? Ya, insyaAllah. Yashwi, Yashwi untuk huwa, untuk huma apa? Yashwiyani. 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 Nah, hum? Yashwuna. Yashwuna. Nah. Ingat tadinya wawunya kasrah dia domahkan sekarang. Yashwuna. Oh, iya. Yashwi. Tinggal diganti depannya huruf ta. Taswi. Nah, huma? Taswi. Taswiyani. Taswiyani. Nah. Hunna? Yashwiyana. Yashwiyana. Tinggal ditambah huruf nun saja. Yashwiyana. Nah. Anta? Taswi. Anta taswi. Nah. Antuma?
Taswiyani. Taswiyani. Ingat panjang pendeknya. Antum? Taswuna. Taswuna. Anti? Taswina. Taswina tinggal ditambah nun fathah. Antuma? Taswiyani. Taswiyani. Naam. Apa? Taswiyani. Antunna? Taswina. Taswina tinggal ditambah nun fathah. Ana? Aswi. Nah, depannya tinggal diganti dengan hamzah. Nahnu. Naswi. Nah. Apa? Ini soal? Insyaallah pasti. Insyaallah ya. Ini sahal insyaallah. Sama dengan yang barusan, enggak jauh beda, cuman beda huruf ilatnya saja. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya sama dengan yang tadi. Berarti shin fathah tambah alif baru wawu kasrah fa'il syawin. Nah, kalau pakai alif lam asyawi. Asyawi. Nah, asyawi dia alif lam samsiah ya. Asyawi huma sawiyani. Naam, syawi, kemudian yani, syawiyani. Antum, atau hum? Syawuna. Naam, syawuna. Hiya? Syawuna. Mada? Syawiyatun. Naam. Syawiyatun antuma huma syawiyatani. Nah. Nah, hunna syawiyatun. Syawiyat. Dan seterusnya sama ya. Seterusnya sama. Tep soal. Mafi, kalau mafi kita teruskan ke fi'il amrnya. Fi'il amrnya seperti tadi sama ya, kita ambil fi'il mudhari. Kemudian hapus huruf awal. Nah. Perhatikan setelah dihapus huruf awal, ini di sini apa? Tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca ya. Maka tambah hamzah wasl. Nah. Kemudian harusnya ujungnya disukunkan, biasanya itu kalau fi'il sahih ya. Kalau fi'il mu'tal ada huruf ilat ujungnya, maka dibuang huruf ilatnya. Bacanya apa? Aswi. Iswi. Aswi atau iswi? Iswi. 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 Kenapa iswi? Karena huruf ketiga kasroh. Naam. Karena huruf ketiganya kasroh, maka hamzah wasalnya dibaca kasroh. Ya. Nah. Tuh. Kita ambil lagi dari fi'il mudhari. Untuk antuma ya. Kita ambil dari fi'il mudhari. Kita cara seperti ini. Kemudian dibuang huruf awalnya, taknya dibuang. Karena huruf shinnya sukun, maka ditambah hamzah wasl. Kemudian buang huruf akhirnya. Selesai. Bacaannya apa? Iswiya. Iswiya. Nah, iswiya. Untuk antum juga sama. Ambil dari fi'il mudhari. Kemudian buang huruf awalnya, ganti dengan hamzah wasl karena shinnya sukun. Kemudian buang huruf nunnya dan tambah alif. Naam. Bacaannya apa? Iswu. Naam. Perhatikan ya. Ini hati-hati. Dia bacaannya iswu. Kasrah hamzah wasalnya. Walaupun huruf ketiganya domah. Domah itu dia domah. Bukan domah asli. Ya. Tapi domah karena setelahnya tambahannya waw. Asalnya wawnya kasrah. Itu ya. Nah, seperti yang di-PR-kan kemarin itu. Jadi bacanya ini kasroh ya. Hamzah wasalnya kasroh. Taib. Anti. Untuk anti kita ambil dari fi'il mudhari. Kemudian hapus huruf awal. Ganti dengan hamzah wasal. Kemudian buang huruf nunnya. Berarti apa? Iswi. Iswi. Naam. Antuma ini sama.
buang huruf awal berarti dengan hamzah wasl dibuang huruf mennya ishuya. Nah, untuk antunna ambil dari fil mudhari buang huruf awalnya tambah hamzah wasl, jangan dibuang huruf akhirnya. Jadi ishwina gitu. Nah, sahih. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Mafi ya, gampang. Kalau mafi kita teruskan ke fi'il nahyinya. Fi'il nahyinya bagaimana? Ambil fi'il mudhari. Ambil dari fi'il mudhari. Tambah dengan la nahiyah di depannya. Kita tambahin la nahiyah semuanya. Tugasnya menjazamkan fi'il. Kalau di sohi. Kemudian jazmkan akhirnya ya. Untuk fi'il mu'tal, cara menjazmkannya atau huruf ada huruf ilat di ujungnya, cara menjazmkannya adalah dibuang huruf ilatnya. Berarti la taswi untuk antuma dibuang huruf nunnya, antum dibuang huruf nunnya tambah alif, anti dibuang huruf nunnya, antuma dibuang huruf nunnya, untuk antuna tetap. Ada seperti ini. La taswi, la taswiya, la taswu, la taswi, la taswiya, la taswina. Sampai sini ada pertanyaan? Tafadhalna. Silakan, ada yang mau bertanya? Maafi, kalau tidak ada kita praktek. Sebelum praktek, Maaf. Dipisahkan sedikit bisa enggak? Tem. Mau melihat yang mana? Mau lihat yang paling atas. Nah, itu yang kuning, yang kuning. Udah. Iya. Sama dengan sebelumnya. Ya, terima kasih, Ustaz. Nah. Apa, Ustaz? Naam. Ya, usmu. Ismu. Nah. Itu kan hamzah wasolnya tetap kasroh. Nah. Nah, terus wu-nya itu gimana tadi penjelasannya saya lupa. Wu-nya itu domahnya, dia bukan domah asli. Domahnya bukan domah asli. Nah, domah karena tambahannya waw. Nah. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada lagi silakan. Ini contohnya ya, yang waqo yaki contohnya apa nih? Ada enggak? Kalau yang syawa ya sih ini contohnya nawa yanu ini ya. Ini contohnya apa? Nawa, ini contohnya nawa yanwi. Apa artinya nawa yanwi? Niat. Naam, berniat ya. Nah, berniat nih. Sering misalkan mengatakan nawaitu anwi, niat ya. Nawa yanwi niatan. Nawa yanwi niatan. Niat itu dari nawa yanwi tentunya. Kemudian apa lagi? Contohnya. Waqoyaki atau nawa yanwi. Ada enggak di buku? Ada contohnya. Kita selesai semua pembahasan di sorof-sorof ini selesai ya. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi. Cara membuat fi'il majhul atau fi'il kata kerja pasif, kata kerja pasif. Satu lagi. Oke, ini contohnya ya, sawa yaswi nawa yanwi nih. Hanya menemukan ini anak yang kalau nggak salah ada lagi yang lainnya, lupa. Kalau gitu kita praktek ke Al-Qur'an. Ini masih ada banyak waktu alhamdulillah. Kita lihat mushafnya. Kita buka mushaf dulu. Ada pertanyaan dulu silakan sebelum kita pindah. Oke, kalau tidak ada kita pindah ke Al-Quran.
Coba kita melihat kata kerja dalam Al-Quran. Nanti mahai bisa dipraktekkan. Ya, Ustaz. Mana? Mahai. Mahai? Mahya. Mem... Apa? Mahai? Mahai. Mahian. Mahian? Mendekatkan. Mendamaikan ya. Apa maksudnya? Contohnya maksudnya Ustaz. Eh, contohnya. Kawa bisa ya Ustaz? Kawa. Kawa yakwi. Kawa yakwi berarti masuk ke sebentar. Kawa yakwi. Kau. Nahai bisa ada nahai. Nahya yakwi. Eh enggak ya. Naha yanha. Nam kawa yakwi sah ya. Ini kawa yakwi di sini. Bentar. Kawa melayak melewati melewati naai naian kawa yakwi nih ya kawa yakwi nih menyetrika sahih nawa yanwi kawa yakwi sahih di situ apa tadi naa yan apa naai naian naayan Naayan A atau Naayan I. Iya. Apa itu pakai hamzah? Naayan. Ini masdarnya. Masdarnya Naayan. Nah. Dia berarti Naayan Yan A atau Yan I. Hamzah ya, Naayan A gitu. Naain, ain, ain. Oh, Naa. Ya, Naa. Naa Yan I gitu. Naayan I atau Naayan A. Coba lihat nanti dilihat di kamus itu ya. Fi'il mudhari-nya apa? Kalau Naayan I, Naayan, nah bisa masuk ke sini ya. Itu masdarnya Naayan. Naayan I, Ana enggak tahu fi'il mudhari-nya apa dia Yan A atau Yan I. Yan A atau Yan I, Ana enggak tahu fi'il mudhari-nya. Kalau dia Naayan I, berarti masuk ke sini. Kawa yakwi atau nawa yanwi syawa yaswi ya. Masuk ke sini. Ada lagi yang lainnya. Sa'a yas'a. Mada? Ro'a yarwi riwayatan. Ro'a yarwi, sohe. Ro'a yarwi. Nah. Memperhatikan. Ro'a yarwi. Ro'a yarwi ini meriwayatkan ya. Ya, ro'ai, nah. Ro'ai. Yarwi. Masdarnya riatan, riata, yatan. Masdarnya riwayatan. Rawa yarwi, gitu ya. Rawa yarwi, riwayat kan kita sering mendengar riwayat, riwayat ini, gitu ya. Ini dia asalnya. Di rawa yarwi. Rawa yarwi, kalau tidak salah rawa yarwi juga artinya menyiram. Atau itu rosha ya, rosha yarshi, rosha. Rosha sama rawa, kalau nggak salah itu rawa itu memberikan minum ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah ada hadisnya, dalam hadis itu dikatakan rawa, rawai al-hujaj, artinya memberikan minum para haji. Kalau nggak salah. Kalau di sini rawa yarwi, ini bisa riwayat. Atau mungkin nanti bisa maknanya, yaitu memberikan minum. Ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Aku ada saat, emang ini ada gambarnya ya? Nah, tadi Ana gambarnya pindahin. Oh. Tapi benar, Ana pindahin lagi. Ada lagi, silahkan. Ada ya, sekarang ada. Oke, kalau gitu nggak apa-apa di sini aja. Coba kita praktek ini. Nawa yanwi ya. Nawa yanwi. Kalau Ana, fi'il madhi apa? Nawa yanwi. Nawaitu. Nawaitu. Nah, sering kita dengar nawaitu kita tahu sekarang ya. Kemudian fi'il amrnya apa? Berniatlah gitu. Untuk anta. Berarti apa? Wa nawaitu.
berniatlah untuk anta, berarti apa? Inwi. Naam gitu. Naam, inwi gitu kan ya? Berarti artinya inwi niatlah gitu ya. Naam. Kemudian kawa yakwi menyetrika. Saya menyetrika fil madi apa? Kawa huwa hu mausat. Ana. Akwi. Kawa fil madi. Akwi. Naam fil mudornya akwi, fil madinya apa? Kawaitu. Nah, kawaitu tinggal ditambahin saja ya kata kerjanya. Jadi kawaitu saya menyetrika. Berarti kita misalkan menyetrika apa? Baju. Berarti kawaitu libasan atau kawaitu sauban kayak gitu. Nah. Rawa misalkan ya, ada rawa biasanya dalam hadis tuh rawa Imam Ahmad gitu ya. Rawal Imam Ahmad. Atau misalkan ruahul Bukhari. Ruahul ini asalnya begini. Rawa gitu ya. Di ruahul Bukhari artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Gitu. Nah. Jadi ini meriwayatkan ya. Silakan ada pertanyaan sampai sini silakan. Ini gampang ya, insya Allah ya. Dari awal sampai sekarang, sampai pembahasan ini, silakan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Kelas sore kita sudah beres pembahasannya. Ini terakhir, fiilnya. Ini terakhir pelajaran fiilnya. Pelajaran fiilnya ini terakhir. Setelahnya satu kali pertemuan lagi ya. Satu kali pertemuan lagi kita membahas fi'il majhul. Itu lagi. Karena kita belum dibahas ya. Fi'il majhul insya Allah satu kali pertemuan lagi. Insya Allah. Jadi untuk kelas sholaf insya Allah satu kali pertemuan lagi fi'il majhul. Dan fi'il majhul itu penting ya. Penting. Jadi kenapa misalkan ada yunwa. Yunwa itu apa tuh? Ini yukwa misalkan ya. Atau misalkan dari kata-kata sebelumnya yuf'alun, yudrabun, misalnya yudrabun, yunsarun. Kemudian apa? Yuf'alun ya. Apa itu fasib namanya. Jadi fasib. Fasib itu sama dengan maf'ul. Fasib itu kata kerja fasib sama dengan maf'ul. Jadi dijadikan majhul of objek di artinya gitu ya atau di atau ter. Silakan sampai sini ada pertanyaan. Tadinya ana mau ngambil Al-Qur'an. Sampai sini aja enggak masalah, silakan. Ini di Al-Qurannya, Ustaz. Nah. Al-Qur'an Ustaz boleh, Ustaz. Baik, Al-Qur'an ya, sebentar lagi. Ini ada 10 menit lagi. Sebentar masih ada waktu. Baik. Kita akan pindahin Al-Qur'an. Kita lihat dari Al-Baqarah aja enggak masalah. Di depan atau Al-Maidah ini ya. Al-Maidah. Kita lihat Al-Maidah. Taib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa nih? Amanu, perhatikan kalau ujungnya ada waw, sukun, dan alif, dia berarti menunjukkan jama' itu ya, sudah pasti itu. Untukum. Naam, untukum atau antum. Perhatikan amanu ini kira-kira apa nih? Filmadi. Filmadi, nah, dari kata-kata? Amana. Naam, perhatikan ya. Dalam Al-Quran itu ada amanu, ada aminu, itu ya. Ada amanu, sama tulisannya begini. Ada amanu sampai wawu alif. Dan ada aminu. Yang membedakan hanya huruf mim saja. Dia fathah dan dia kasrah. Kalau dia fathah seperti ini, dia fi'il madi. Kalau kasrah apa?
Tuhan aman menjaga. Amin. Amin ini artinya menjaga atau apa? Beriman. Beriman, naam. Beriman. Tapi apa? Lamin menjaga. Hah? Bukan. Aman kan, aman. Kalau itu aman, gitu. Aman itu amina ya manu itu ya. Kalau itu amina ya manu. Kalau ini panjang, amana itu asalnya. Amana. Nah. Kalau aminu, aminu panjang, aminu mimnya kasroh. Apa dia? Bedanya dengan amanu apa? Baca doa selesai itu amin gitu. Bukan. Kalau itu amin panjang. Bukan fa'il, Ustaz. Hah? Fa'il. Aminu. Fa'il? Nah, maksudnya ini artinya ya, Ustaz. Naam, bedanya maksudnya gini. Dalam Al-Qur'an, ya dalam Al-Qur'an gini ya. Ini ada amanu, ada aminu. Sering kan baca aminu gitu kan? Naam, apa bedanya amanu dengan aminu? Kalau amanu tadi kan sudah dijawab, ini fi'il madi untuk hum gitu ya. Artinya mereka beriman. Sekarang yang aminu, yang mimnya kasrah, ini apa? Fa'il. Fa'il? Fa'il dari kata-kata apa? Amanu. Amana fa'ilnya apa? Amana. Amana, itu asalnya dari kata amana, panjang kan A-nya ya? Kalau fa'il dari kata amana, apakah fa'ilnya amin? Oh iya, bes. Iya. Fi'il mudhari-nya apa? Amana. Ya. Amana fi'il mudhari-nya apa? Ya. Baik, kalau gitu wazannya dulu. Ini amana asalnya berarti kan sampai nun ya. Amana ini wazannya apa? Tafa'ala ya, Ustaz. Hah? Fa'ala. Tafa'ala. Tafa'ala. Betul enggak? Kan amana fa'ala. Fa'ala. Ya ada ini Bu, ada alif. Ini kan fa'ala. Ya Ustaz, yang nomor 9 itu fa'ala. Betul enggak? Fa'ala. Kenapa jadi fa'ala? Dilihatnya ya, dari mana ya? You amin. Ya itu fi'il mudhari'nya. Baik, gini. Ini asalnya gimana ya? Ini nanti ketukar nam. Oke, nanti pasti ketukar itu. Baik, ini bukan wazan fa'ala ya. Tapi wazannya fi'il mudhari itu yu'minu. Jadi af'ala yuf'ilu itu wazannya. Oh, jadi fi'il mudhari yu'minu. Naam, yu'minu bukan amana yu'aminu, salah, bukan itu. Tapi amana yu'minu itu asalnya. Yu'minu. Nah. Gitu ya. Berarti dia wazan di mana? Ini dia sukun. Wazannya af'ala, Ustaz. Wazannya af'ala yuf'ilu itu. Oh, yang pakai af'ala yuf'ilu. Oh, nomor 10 ya. Nomor 10. Iya. Iya, itu wazannya af'ala yuf'ilu. Itu ya. Oh, iya. Wazannya, nah. Alif itu ya, sukun ya. Berarti asalnya ada hamzah wasolnya, hamzah sukun. Hamzah sukun. Nah, jadi asalnya amana gitu ya, amana yu'minu gitu. Karena dia hamzahnya dua, maka diganti satu dengan tanda mad. Jadi amana yu'minu gitu ya, imanan. Ini kata iman. Fi'il, isim fa'ilnya apa dari kata amana yu'minu? Jadinya mu'minu Ustaz. A
Mu'minun. Mu'minun sahib. Hamzahnya sukun ya. Mu'minun itu. Yeah. Itu isim fa'ilnya ya. Iya. Yeah. Toi, berarti yang tadi aminu itu berarti bukan isim fa'il ya? Nah, berarti apa? Kalau bukan isim fa'il ya apa? Firmadi. Firmadi? Firmadi itu amana. Amana. Fil amr ya? Fil amr kenapa fil amr? Yo, dia jadi. Nah, kenapa fil amr? Salah. Salah. Isim maf'ul. Kalau isim maf'ul itu ma'mun hanya. Iya, isim maf'ul. Baik, ayo. Apa tuh? Aminu itu apa tuh? Madi untuk kum? Bukan. Fil madi itu mimnya fathah. Bukan kas loh. Ini mimnya kas loh. Apa? Aminu itu apa? Filmadi itu Filmadi itu amanah, mimnya patah. Oh iya. Oh, apa sih? Ada masdar ya, Kak. Masdar itu iman. Ayo apa? Fil amr. Fil amr kenapa fil amr? Kenapa fil amr? Menamat kan jazm enggak ada. Kenapa fil amr? Enggak ada. Satu menit jawab, lagi waktunya aminu. Untuk menjawab. Nah. Aminu. Nah. Nah, kan apa itu? Dari fil mudore. Iya, dia kan pakai hamzah wasl tuh. Dari ambil dari fil mudore. Nah. Jadi fil amr antum enggak amr Ustaz. Nah. Sohe, fil amr. Nah, fil amr untuk antum, Sohe. Nah, nah, Sohe ya, fil amr untuk antum. Nah, betul. Jawabannya betul ya, cuman ana ingin mencoba apakah benar jawabannya atau tidak. Nah, cuman tidak yakin jawabannya. Nah, perhatikan ya, ini amanu, kalau amanu ini berarti mereka beriman. Kalau aminu artinya berimanlah kalian, gitu ya. Iman. Itu maknanya na'am. Jadi beda huruf, beda harokat, ini sudah lain artinya. Kalau amanu artinya mereka beriman, kalau aminu artinya kalian berimanlah gitu, atau berimanlah kalian. Fi'il amr untuk antum. Salah harokat udah arti beda. Nah, gitu. Fi'il amr untuk antum gitu ya. Tapi silakan, sampai sini ada pertanyaan, udah cukup itu jadi aja. Jadi tadi aminu berimanlah kalian. Nah, jadi maksudnya artinya sama-sama beriman. Aminu amanu. Ya, artinya beriman, na'am. Artinya beriman, cuman beda wazan. Kalau amanu artinya mereka beriman, fil madi biasa. Kalau aminu ini kata perintah untuk antum. Nah. Iya. Jadi kalau amanu mereka beriman, fil madi. Kalau aminu artinya kalian beriman atau berimanlah untuk antum gitu ya. Untuk antum. Nah. Taib, sampai sini silakan ada pertanyaan. Dan tidak ada, kalau tidak ada kita cukupkan, sebentar lagi akan habis. Untuk nah, fairnya boleh silakan Nawayanwi saja ya, yang sering gitu. Nawayanwi. Nah. Nawayanwi satu saja. Dan kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Insyaallah kelas Arab satu kali pertemuan lagi selesai ya, dan membahas membahas fiil majhul ya, fiil majhul atau kata kerja pasif. Sudah kita cukupkan untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita teruskan lagi di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.